أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدة الجماعة رحمكم الله apabila kita sudah merasakan kelelahan di dalam mengerjakan ibadah puasa, dan apabila kita sudah merasakan kecapekan dan kejenuhan dengan mengerjakan sholat tarawih, demikian pula jika kita sudah tidak kuat lagi membaca Al-Quran, sudah gampang capek, gampang jenuh, maka segeralah kembali kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kita. Karena jika kita merasakan hal-hal tersebut, berarti iman kita ini lemah. Berarti iman kita lemah. Karena siapa yang imannya baik, dia tidak akan merasakan kelelahan, tidak akan merasakan kebosanan, kebosanan dan kecapekan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apalagi kita berada di musim ibadah, di bulan yang mulia, yang dilipat gandakan amal yang dikerjakan seorang hamba, orang yang sempurna imannya, orang yang merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, tidak ingin keluar dari bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, kullu 'amalin ibni adam lahu ila siyam fa innahu li. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, semua amal yang dikerjakan manusia untuk dirinya kecuali puasa, fa'innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzihi, akulah yang akan membalas, akulah yang akan memberi pahala dari ibadah puasa. Kenapa puasa hanya untuk Allah, fa'innahu li? Para ulama menjelaskan, lianna siyama la yanfudhu riyan, karena puasa itu tidak dimasuki riya, tidak bisa orang itu pamrih dengan puasa, tidak bisa orang itu pamrih dengan puasa, tidak ada yang didapatkan. Lain halnya ibadah yang lain, salat, bersedekah, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, yaitu khulu-khulunya dimasuki dia. Kecuali puasa, tidak ada orang yang tahu dia itu puasa atau tidak, kecuali dia dan Allah Subhanahu wa Taala. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Taala. Di antara para ulama salaf menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Taala, fa'innahu, kecuali puasa, puasa itu untuk, kenapa? Lianna siyama la yanfudhu qasa, karena puasa adalah amal yang tidak bisa dihisab pada hari kiamat nanti. Jadi ketika seorang punya kezaliman kepada orang lain, semua amalnya ditarik, salatnya,
zakatnya dan yang lainnya kecuali puasa illa siyam fa inna budi puasa itu untuk Allah maka tidak bisa dikisah sehingga apabila seseorang pada hari yang mendaki amalnya semuanya tidak tersisa kecuali sedikit saja tapi dia masih memiliki puasa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para ulama menjelaskan dari firman Allah, fa'inna huli yakfi syawal. Cukuplah kemuliaan puasa itu untuk Allah. Fa'inna huli wa ana azzi. Maka orang yang berpuasa adalah bahagia karena puasa itu untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasiyamu junnah." Puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai, yaitu perisai dari kemaksiatan. Karena dengan berpuasa, jalannya syaitan di dalam tubuh manusia dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa adalah perisai. Karena puasa adalah perisai tameng dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fa idza kana yawmu shaumi ahadina fala yarfus wala yasqut wala yadhhab." Dan apabila kalian sedang berpuasa, janganlah kalian melakukan perbuatan rafath, yaitu perbuatan yang sia-sia. Janganlah berteriak-teriak dan janganlah melakukan kebodohan, yaitu perbuatan orang-orang yang bodoh dari ucapan yang keji, dari maksiat kepada Allah dan perbuatan yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu min al-ju'i wal 'atsy, wa innama siyamu min al-lahwi wal rafath." Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa itu menahan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan yang sia-sia. Maka siapa yang puasanya tidak berhenti dari bermaksiat kepada Allah dan melakukan perbuatan yang sia-sia, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-jum'a wal 'ashr." Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in syakarahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'imun marratayn." Apabila ada orang yang mencelanya atau ada orang yang ingin bertengkar dengannya, katakanlah, "Aku sedang berpuasa." Aku sedang berpuasa, katakanlah dua kali. Janganlah membalas celaan dengan celaan di saat berpuasa. Di kondisi lain, seseorang diizinkan membalas celaan dengan celaan yang setimpal. Tetapi dalam keadaan berpuasa, kita diperintahkan bersabar. Apabila ada orang mencela kita atau ingin memukul kita, jangan dibalas. Akan tetapi katakan kepadanya, "Inni shaimun." Aku sedang berpuasa. Karena bulan puasa, karena seseorang di saat berpuasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang sabar. Sabar meninggalkan maksiat, sabar mengontrol emosi dan syahwat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah di ala insani wa syukurlahu ala fadlihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah ta'adiman di syahdi, wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kuwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ikhwani amalan. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, lanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khalufu fa israhim athyabu indallah min rihil misk. La khalufu fa israhim, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada minyak sendiri. Yang demikian itu, kata orang yang berpuasa lambungnya tidak bekerja, walaupun dia bersiwak dan membersihkan giginya, tetap saja ada efek bau mulut karena dia sedang berpuasa. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengganti pada hari kiamat nanti dengan bau yang lebih harum daripada minyak sendiri. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shalimi farhatani yafrahuhuma." Bagi orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan dengan puasanya. Idza afṭar fariha li shawmi. Apabila dia berbuka, maka dia berbahagia karena dia menyempurnakan puasanya. Maka lihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian. Dan ada makanan di dunia manapun, di belahan manapun, acara manapun, makanan yang dimakan dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bergembira, melebihi orang yang berbuka puasa. Maka orang yang berbuka puasa berbahagia karena dia sempurna puasa, diberi kemudahan oleh Allah. Maka dia berbuka dalam keadaan bahagia. Itu adalah kemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian lanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Apabila dia bertemu dengan Allah, apabila dia bertemu dengan Allah, dia berbahagia dengan puasa. Allahu akbar. Sekarang pertanyaan, siapa yang berbahagia dengan puasa ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka yang sudah bosan berpuasa, capek, jenuh berpuasa? Apakah orang semacam itu bahagia dengan puasa ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak demikian. Orang yang bahagia dengan puasanya ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang melewati hari-hari puasanya penuh kebahagiaan, penuh kesenangan, karena dia setiap detiknya beribadah kepada Allah. Setiap detiknya dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dinilai beribadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini bahagia? Maka perbaikilah diri kita, hati kita. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita merasakan manisnya beribadah kepada Allah, manisnya melewati hari-hari yang indah dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan membaca Al-Quran, dengan membahagiakan kaum muslimin, dengan qiyamul lail, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa berbahagia ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia itu bahagia ketika dia berpuasa itu bukan susah payah, bukan merasa sudah capek,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raihlah itu semua dengan perjuangan, dengan doa, dengan ikhtiar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang memperbaiki iman-iman hambanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbun. Fas'alullaha an yujaddida imanakum." Sesungguhnya iman itu akan pusat pada diri kalian, di dalam hati kalian, seperti usatnya baju. Baju kalau sudah usat, dipakai tidak enak, tidak nyaman. Seperti halnya iman kalau sudah usat, dipakai berpuasa, capek. Pakai dia mulai lelah, membaca Al-Quran, jenuh. Tetapi kalau melihat hati dan rasa waktu, kata syaitan yang menghiasi seseorang, sehingga waktunya hampir waktu-waktunya penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu adalah tipuan dari syaitan yang mengalihkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tanda iman yang usul. Akan tapi kalau iman ini bagus, kita berpuasa, berbahagia, kita berada di bulan Ramadan, kita tak ingin keluar dari bulan Ramadan karena nikmatnya bulan Ramadan, karena lezatnya ibadah di bulan Ramadan. Orang yang merasakan manisnya ibadah, merasakan lezatnya membaca Al-Quran, merasakan lezatnya tadarus Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran, dia mulai dan ibadah seterusnya. Maka apabila dia merasa kebahagiaan, maka itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza laqiya rabbahu farihan sawmi." Apabila dia bertemu dengan Allah, maka dia berbahagia dengan puasanya, karena dia berpuasa dengan bahagia, dengan gembira, senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperbaharui iman kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita lezatnya iman, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.